Kita pe nama Refli Koyongian. Alamat Raringis, Kecamatan Lawan Barat, Kabupaten Minahasa. Bapak tanam apa nih, Pak? Tomat. Luas lahannya berapa? 1,5 hektar. Atau berapa patok? 16.000. 16.000. Ini sudah pakai pupuk apa nih, Pak? Pakai Digro. Pupuknya mana, Pak? Ini. Oh, itu ya. Selain Digro, apalagi pupuk yang digunakan? SP sama Ponska. SP-nya berapa karung? 18. Ponskanya? 18 karung. Bapak bisa ceritakan manfaat setelah pakai Digro, apa yang bisa Bapak rasakan? Yang rasakan dia lebih, buahnya lebih bagus, dan dia punya pertumbuhannya, daunnya bagus, dan kualitas buahnya bagus. Ini nanam musim kemarau kalau nggak salah. Ya, kemarau ya. Bapak bisa ceritakan tetangga yang tidak pakai pupuk Digro, kondisi sekarang bagaimana? Apakah sama dengan yang ini? Ya, karena musim hujan banyak tomat yang rusak, busuk. Busuk, ya. Berarti Bapak dapat harga bagus sekarang? Iya, bagus. Ya. Ini bedanya pakai Digro dan enggak pakai Digro. Ini yang di sebelah kiri. Ini yang tidak pakai Digro, ya, Pak ya? Iya. Umurnya sama. Ini lebih pendek ya? Iya, lebih pendek. Bapak bisa berdiri di kebun yang tidak pakai Digro? Iya, pucat. Nah, perbedaannya buahnya pucat ya? Beda, buahnya pucat dan lebih pendek. Bisa kasih lihat, Pak, buahnya? Dia lebih pucat ya? Dia lebih pucat ya. Lembek nggak? Banyak yang rusak. Dia lebih, buahnya lebih banyak ya? Ya, lebih banyak dan pohonnya lebih tinggi. Oh gitu. Nah, busuknya nggak ada. Dan kualitasnya buah bagus. Ini sudah panen berapa kali? Satu kali. Baru satu kali ya? Sudah dapat berapa, Pak? Baru 16 kas. 16 kas itu 16 peti ya? Iya, 16 peti. Ya. Kira-kira satu peti berapa kilo? 20 kilo. Perkiraan Bapak ini sampai bisa panen sampai berapa kali ini? Ini lihat kondisi tanamannya. Kalau tergantung, kalau enggak di karbit bisa sampai 10 kali. Dari jumlah buahnya bagaimana, Pak? Kalau jumlah buahnya bagus ya, lebih dari biasanya. Satu tandan bisa berapa buah kira-kira? Bisa 7. 7 sampai 8. 8 ya. Kalau yang punya tetangga, yang nanamnya bareng dengan ini? Dia pertama pendek. Yang tidak pakai Digro dia pendek. Yang lebih tinggi yang pakai Digro. Dan kualitas buahnya yang beda. Buah yang pakai Digro bagaimana, Pak? Dia sepertinya bisa diambilkan. Ya. Bisa kasih lihat. Dia lebih kuat. Lebih ya? Kuat mengkilat dan lebih kuat tahan hujan. Sudah habis berapa liter Bapak pakai untuk ditanaman tomatnya? 12 liter. Ada 12 liter ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman petani yang lain? Supaya teman-teman petani yang lain boleh pakai Digro ya. Untuk coba ya, kualitasnya bagus. Digro, oke. Digro, oke. Sekali lagi. Digro, oke.